Jawa khas Jogja, Mas Agus. Inilah topik kuliner pada video yang sedang Anda saksikan. Jika Anda pernah bepergian ke Yogyakarta, tentu menyantap bakmi Jogja adalah suatu keharusan. Sama halnya seperti kalau orang mengatakan belum ke Jogja kalau belum makan nasi gudeg. Maknanya kurang lebih sama. Anda serasa belum ke Jogja kalau belum makan bakmi Jogja. Bakmi Jogja bisa dalam versi rebus atau dimasak ala goreng. Nah, sekarang di Depok sudah hadir, cukup lama sudah hadir sebenarnya, bakmi Jawa khas Jogja Mas Agus. Dia mangkal di Jalan Raya Bogor, tidak jauh dari Rumah Sakit Sentra Medika dan tidak jauh juga dari Gang Nangka. Cukup mudah mencarinya ketika Anda melintas Jalan Raya Bogor dan setelah melewati Sentra Medika sebelah kiri jalan, Anda akan menemui kedai bakmi Jawa khas Jogja Mas Agus. Harganya juga relatif so-so, tidak mahal, tidak murah, tetapi yang pasti Anda tidak akan kecewa karena makan bakmi Jawa khas Jogja Mas Agus serasa Anda makan bakmi di kota Jogja. Rasanya asli, dimasak dengan tungku, arang, dan Anda bisa menambahkan lauk yang Anda suka. Mungkin menambah brutu ayam mungkin, atau dengan sayap, dengan paha, dengan ati ampela, atau uritan. Ya, uritan itu telur ayam yang belum jadi. Dan pilihan menu juga sama, ada mie godok, bakmi goreng, dan juga magelangan. Nah, apa itu magelangan? Magelangan itu adalah nasi dan bakmi digoreng bersamaan. Jadi itu disebut magelangan. Saya tidak tahu apakah asal-usulnya dari kota Magelang atau tidak, tapi itulah namanya. Dan bakmi Jawa ini aromanya dan rasanya juga sangat khas, karena memang berbeda dengan bakmi lain, apalagi bakmi-bakmi yang ada di restoran Chinese food ya. Karena di bakmi Jawa itu penggunaan daun bawang dan daun seledri itu tidak ditaburkan, melainkan dimasak bersamaan dengan mie, sehingga aromanya jadi wangi. Nah, ditambah lagi ada tadi saksikan telur, ya, telur yang sengaja dikocok di dalam mie. Inilah yang membuat bakmi rebus Jawa punya rasa lebih creamy, ya, lebih creamy tapi tetap segar. Tidak ada aroma amis sama sekali. Jadi creamy tapi tetap segar. Untuk bumbu yang digunakan sangat lokal, ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri yang dihaluskan. Dan untuk yang bumbu bakmi goreng misalnya juga sama, hanya saja ditambahkan kecap. Nah, juga ada tambahan kubis ya atau kol ya, kemudian ada bawang goreng dan acar tentu saja yang bikin bakmi Jawa ini terasa lebih segar. Cita rasa bakmi goreng Jawa khas Jogja utamanya memang cenderung lebih manis jika Anda membandingkan dengan bakmi-bakmi yang ada di restoran Cina misalnya, atau bakmi-bakmi lainnya. Nah, abang kita ini sedang bakmi ini sedang memasak 3 porsi bakmi rebus. Sudah semua bumbu sudah masuk, diungkep, kemudian setelah menunggu beberapa saat, maka bakmi rebus itu siap dihidangkan. Dan inilah penampakannya bakmi godok Jawa khas Jogja di kedainya Mas Agus yang ada di Jalan Raya Bogor, Kota Depok.
ya kecamatannya kalau tidak Cimanggis Tapos saya kira ya, pokoknya tidak jauh dari Sentra Medica. Anda lihat tekstur dan kalau Anda mencium aromanya Anda bisa langsung ngiler karena memang sangat-sangat aromatik dan sudah siap didangkan saya. Dan ini guys perlu Anda ketahui bahwa menyantap bakmi Jogja itu tidak perlu, khususnya kalau godok ya, tidak perlu lagi Anda tambahkan kecap meskipun ada botol kecap di meja itu, karena itu akan justru akan merusak rasa bakmi godok itu sendiri. Dan sebelum Anda menyantap bakminya, Anda tes dulu ya kuahnya, dan kalau Anda rasakan segar itu artinya Anda akan merasa puas memakan bakmi Jawa khas Jogja. Sekian Rosodaras melaporkan untuk Jayakarta News Channel. Terima kasih.